Hai semua dan selamat datang ke Bulletin Roblox edisi khas RDC 2021. Jika anda tidak tahu apa maksud RDC, RDC bermaksud Roblox Developer Conference dan banyak perkara baru dan ciri-ciri baru yang telah diumumkan oleh Roblox dan semua Roblox Developer yang hadir secara virtual dan fizikal amat excited mengetahui tentang ciri-ciri terbaru ini. Bukan sahaja itu tetapi untuk community juga. Tetapi ada yang baik dan juga ada yang buruk. Jadi apakah ciri-ciri tersebut? Jom kita saksikan. Kita mulakan dengan hari pertama RDC di mana mereka mengatakan bahawa 9.7 bilion engagement hours Roblox platform di mana ramai player Roblox yang bermain Roblox 9.7 bilion. Jadi sekiranya lihat pada tahun 2020 yang meningkat akibat pandemik dan juga 50% pengguna Roblox adalah lebih 13 tahun negara. Maksudnya ialah pengguna remaja. Jadi tak adalah orang kata Roblox ini untuk kanak-kanak sahaja kerana ramai pemain Roblox adalah remaja. Pada inilah layered clothing ataupun pakaian berlapis. Jadi anda boleh pakai baju dan anda juga boleh letakkan jaket juga pada pakaian anda. Ini sesuai untuk Loki Avatar dan juga Astro. Seterusnya UGC bodies, heads dan clothing akan hadir di Roblox juga bersempena dengan layered clothing. Jadi selepas ini saya akan beritahu bahawa UGC ni anda boleh buat sendiri. Ya, anda sebagai player boleh buat sendiri. Jadi ini adalah contoh yang ditunjukkan oleh staff Roblox di RDC berkenaan dengan bagaimana layered clothing akan hadir di Roblox nanti. Ini sangat menarik dan saya tak sabar untuk menunggu feature ini datang di Roblox. Saya jangkakan pada tahun hadapan. Ini pula CEO Roblox David Baszucki menunjukkan yang menggunakan facial expression ataupun expressing muka bersama dengan voice chat. Saya akan tunjukkan satu lagi video selepas ini. Jadi inilah dia, pada masa akan datang Roblox Avatar akan boleh melakukan expressing muka seperti ini dan juga anda juga boleh melakukan pergerakan kepala seperti ini. Jadi inilah dia yang saya maksudkan, anda boleh melakukan Roblox Avatar akan boleh melakukan ekspresi muka, boleh melakukan emotes, boleh menukar warna seperti ada yang RGB recolor di sini dan juga anda boleh melakukan customize avatar, letak cermin mata, topi, misai dan macam-macam. That's creepy. Ramai yang tak suka pada ini kerana mereka ingat ininya untuk Astro sahaja, tapi kemudian mereka mengatakan Blocky Avatar juga boleh melakukan ini dan entah, saya pun tak tahu nak cakap pasal apa. Saya excited juga tapi pada sama risau juga sebab perkara ini mungkin akan ubah Roblox selamanya sebab ia seperti macam the same, mereka macam ikut the same. Tapi kita tengok macam mana Roblox akan lakukan ini dan tengok macam mana community akan terima berkenaan dengan isu ini. Okay, itu sahaja. Mereka juga melakukan voice chat untuk 13 angkatan semua, melakukan phone verification, customizable voice API dan juga physically modeled audio. Dan seperti anda lihat di sini, sound deafening material. Jika dalam satu game itu menggunakan sound deafening material, anda suara anda ataupun bunyi itu hanya sampai di sini sahaja. Jadi tak boleh dengar ataupun tidak melantun ke. Sekiranya sound reflecting material digunakan dalam satu permainan, ianya akan melantun dan ia akan merebak. Maksudnya satu game ini dalam satu kawasan ini, mungkin kat sini boleh dengar suara anda jika sekiranya anda berada dalam jauh. Jadi sangat menarik, saya tak sabar untuk developer sekiranya mereka menggunakan material ini dalam permainan mereka. Inilah perkara yang akan datang di Roblox, iaitu developer subscriptions, UGC for everyone, bodies and hair, limited items in UGC and UGC items in experiences. Bermaksud semua player dalam Roblox boleh buat UGC anda sendiri. Jadi anda boleh jual di dalam avatar shop ke, anda boleh buat untuk anda sendiri ke untuk dapatkan duit. Jadi anda boleh buat UGC anda sendiri pada masa akan datang, tapi bila itu saya tak tahu lagi. CEO Roblox David Baszucki menunjukkan satu game di Roblox yang akan datang pada bulan ini, dikatakan 21 Oktober ini, dan mereka juga meletakkan video ini dalam YouTube channel mereka. Saya akan letakkan link di description. Jadi ini adalah game Roblox guys, game Roblox. Bukan ramai yang kata ini bukan Roblox sebab dengan material itu, dengan dengan kesemua modeling ni semua nak fizik ni semua pun bukan macam Roblox, tapi ini adalah Roblox guys. Saya akan cuba sekiranya bermain ini telah dibuka, saya akan cuba buat video ini. Tapi guys, this is really cool guys. Jadi saya akan cuba main game ini nanti guys. Dan ini adalah experience guideline di mana mereka akan melakukan age content ratings dan anda boleh limit experience kepada specific age audience. Ini khas untuk developer, sebagai contoh Hall of Hellas yang itu khas untuk pemain berumur 17 tahun dan ke atas sahaja. Jadi hanya pemain yang berumur 17 tahun dan ke atas sahaja main ini. Mungkin disebabkan ada violence, ada blood ke atau apa-apa, sebab itulah experience 17 tahun ke atas. Dan juga mereka juga akan mengatakan bahawa adakah ini ada game pass, adakah ini, apakah kategori permainan ini dan juga adakah game ini menggunakan voice chat.
Dan selepas ini, two-step verification akan digunakan sekiranya anda membeli barangan batas shop ataupun melakukan trading. Dan juga mereka mengatakan bahawa mereka ingin mengurangkan ping di Roblox. Jadi mereka akan improve, akan menambah server di beberapa negara sebagai contoh di negara ASEAN termasuk Malaysia, di Australia, di negara di Amerika Selatan, dan mereka menyasarkan pada tahun 2022 untuk mendapat kurang daripada 200 MSP. Ada juga audience di dalam RTC bertanyakan adakah Roblox akan keluarkan classic block avatars yang seperti sekarang ini kita ada. Mereka Builderman atau CEO Roblox mengatakan bahawa semua type avatar akan still berada di Roblox. Jadi bermakna sekiranya Alsro akan berada di akan efek Roblox selepas ini, bermakna blocky avatar still akan ada. Jadi anda boleh ada pilihan untuk still dengan blocky avatar itu ataupun mengikut peredaran Roblox. Mereka melakukan perkara yang dikatakan semasa hari kedua edisi 2021, di mana Roblox akan melakukan aging up platform, di mana akan ada juga Roblox akan menerima game-game yang akan melibatkan perkara-perkara yang feature seperti macam ada violence ataupun ada darah atau apa-apa sahaja, ianya akan diterima oleh Roblox platform pada masa akan datang. Dan seperti ini akan ada age recommendation sebagai contoh, ada permainan ini untuk sesuai untuk semua umur, khas untuk 9 tahun ke atas, khas untuk 12 tahun ke atas. Ramai salah faham bahawa adakah game ini untuk khas untuk umur 12 tahun ke atas saja, adakah biggie hanya untuk 12 tahun ke atas, adakah adult ni untuk umur 9 tahun ke atas. Tidak, sekiranya anda macam contohlah anda 17 tahun, anda might still nak main Blossper, boleh. Ianya hanya satu recommendation sahaja, dan ianya bukan macam contoh oh game ini khas untuk 9 tahun ke atas saja, ini untuk 12 tahun ke atas saja. Bukan, ianya bukan berfungsi seperti itu. Dan ini adalah guideline dalam experience, di mana akan ada experience description seperti ini, di mana adakah permainan itu akan ada violence, adakah permainan itu ada positive seperti yang saya katakan dalam hari pertama yang lepas. Ada juga compliance guidelines, ada restriction, warning ataupun ada description daripada developer. Akan ada juga age relevance guidelines, di mana akan ada parental controls, macam contoh sekiranya ibu bapa amat risau dengan permainan itu, mereka boleh aktifkan yang parental controls untuk umur 13 tahun ke bawah, dan tengok adakah pemain ini sesuai untuk anak-anak mereka bermain. Jadi inilah future Roblox avatar guys. Ya, kebanyakannya Astro, dan juga ada still ada lagi blocky avatar seperti yang saya sangka-sangkakan. Memang still ada Roblox avatar. Roblox avatar ini tidak akan pupus dalam Roblox guys. So jangan risau kalau Astro ini akan affect Roblox pada masa akan datang nanti. And yes, akan ada layered clothing. So saya am excited untuk layered clothing yang akan datang di Roblox nanti. Inilah dia yang saya maksudkan tentang layered clothing. Jadi semua avatar, ya tak kira lah Arshow seperti ini ke ataupun blocky avatar yang saya tunjukkan seperti tadi tu, semua boleh menggunakan layer clothing seperti ini. Jadi saya excited untuk layer clothing yang akan datang di Roblox nanti. Bukan itu sahaja, dalam RDC juga mengatakan bahawa anda boleh menukar group name anda. Sebagai contoh, sekiranya anda ada typo pada group anda ataupun sekiranya anda ingin menukar nama kumpulan anda, anda boleh melakukan itu. Tapi anda akan dikenakan charge 100 Robux dan akan ada cooldown 90 hari sekiranya anda telah menggunakan feature tersebut. Jadi ini sebagai contohnya, anda juga boleh tengok previous group name. Sebagai contoh, anda boleh tengok lah jika anda tukar group name itu, dia akan tunjuk di sini apakah nama kumpulan anda yang terdahulu. Dan bukan itu saja, sekiranya anda tukar nama kumpulan anda, semua member yang join group itu akan mendapat private message daripada Roblox bahawa kumpulan anda itu telah menukar nama. Dan ini merupakan salah satu berkenaan dengan voice chat. Adakah kita boleh mencarut dalam voice chat? Jawapan mereka adalah boleh selagi dalam moderation. Bermaksud anda boleh mencarut tetapi dalam kalangan kawan anda saja. Jika anda bermain dengan kawan-kawan, ya anda boleh mencarut. Tetapi sekiranya anda mencarut dalam public server, dalam depan public, depan orang lain, anda mungkin akan kena ban. Jadi jangan ingat jangan ingat korang boleh mencarut macam problems voice chat boleh mencarut, semua orang boleh mencarut. Tak boleh. Anda just boleh mencarut sesama kawan saja, tetapi bukan kepada orang lain. Dan ini adalah pada tahun 2022 macam mana chat dalam game. Seperti anda tahu, kerana anda masuk game, anda nak chat. Jadi ini adalah chat pada tahun 2022 nanti. Dan juga mereka akan cuba mencari cara untuk melakukan private ataupun friends only voice channel ataupun room melalui sistem voice chat. Dan hari ketiga tidak banyak benda yang dikatakan, hanya mengatakan bahawa Roblox akan
menggunakan open sourcing luar, iaitu coding language daripada luar pada masa akan datang, dan kebanyakannya adalah pemenang-pemenang anugerah game jam RDC 2021, di mana developer-developer mempunyai satu minggu sahaja untuk melakukan satu game berdasarkan temanya adalah bukan bug tapi satu ciri, ataupun senang dalam English, it's not a bug, it's a feature. Jadi ini adalah pemenang-pemenang ini. Jadi saya cakaplah, tanya kepada semua pemenang-pemenang yang dikumpul. Jadi ini adalah pemenang game jam RDC 2021, iaitu Debuggers. Jadi tanya diucapkan kepada para pemenang. Dan juga ini adalah pengakhiran RDC 2021. Jadi sekiranya ciri tersebut telah dikeluar kan oleh pihak Roblox, saya akan melakukan video pasal perkenaan. Jadi itu sahaja untuk bulletin Roblox RDC 2021. Jangan lupa like video ini dan juga subscribe channel saya supaya anda tidak terlepas apa-apa video termasuk berita-berita terkini di Roblox. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi di RDC 2022.